Dan kembali kita motivasi diri masing-masing, saudaraku seiman. Kalau waktu ini terus berlalu, maka jangan sia-siakan. Semua yang sudah berlalu, kalau sudah pernah beramal soleh, jangan puas dengan itu. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar terima dengan pahala yang sempurna dan bersyukur karena bisa melakukan perbuatan amal soleh itu. Dan sekarang lebih tingkatkan lagi. Ada istilah afdal dalam agama kita, atau sesuatu yang lebih utama dari yang utama. Maka kita selalu dikejar seperti itu. Kalau tadinya kita sholat duha cuma 2 rakaat bisa menyelamatkan 360 sendi kita, sekarang kita tingkatkan ke 4 rakaat dengan harapan seluruh kebutuhan kita dipenuhi pada hari itu sebagaimana dalam hadis qudsi. Kalau sudah berjalan istiqomah, kemudian kita tingkatkan ke 8 rakaat, kemudian ke 12 rakaat, kita kejar yang terbaik. Maka ini yang harus kita lakukan. Dan kalau yang lalu-lalu berbuat dosa, bertobat dan beristighfar mumpung ajal belum datang. Dan kedepannya tidak ada lagi dalam kamus hidup kita di sisa umur ini dosa. Tidak ada lagi, hapus semua. Sudah tidak ada kesempatan untuk itu. Buang-buang waktu kosong, ghibah, fitnah, mengambil harta haram, cukup. Teman-teman sekalian, mulut kita hanya butuh 2 sendok makanan. Perut kita hanya butuh 1 piring nasi. Cukup, bahkan itu bisa seharian. Berapa harganya? Nasi uduk, Rp5.000, Rp10.000. Itu yang antum butuhkan. Sampai kata Nabi SAW, yang dibutuhkan oleh seseorang anak Adam adalah makanan yang cukup untuk menopang tulang belakangnya agar bisa berdiri. Artinya, cukupkan dengan makanan yang halal yang ada. Kalaupun ada rezeki, tidak mubazir. Seperti itulah. Gak ada lagi kata-kata zina karena kita punya pernikahan. Gak ada lagi kata-kata riba karena kita punya transaksi jual beli. Dan sudah sering saya jelaskan teman-teman sekalian, kalau yang haram itu sebagian kecil dari kehidupan kita, yang halal jauh lebih banyak. Dan yang halal ini enak untuk dinikmati. Jiwa merasa tenteram dalam melakukannya. Pernikahan, perdagangan, pertemanan, persahabatan, semuanya baik. Dan semua kemaksiatan dimulai dengan ketakutan, kekhawatiran, ya. Dan akibat-akibatnya tidak nyaman. Ketidak adanya ketentraman jiwa, belum hukuman-hukuman Allah yang datang. Maka semestinya sudah harus kita hapus semuanya. Yang berlalu sudah, tapi sekarang ke depannya kita harus isi dengan kebaikan. Hasan Basri rahimahullah berkata, "Hai anak Adam, ketahuilah kau hanya bilangan. Setiap kau buka matamu di pagi hari, setiap kau buka matamu di pagi hari, pastikan bilanganmu telah berkurang 1. Nah, kita sedang menuju kepada akhirat. Jangan bangga teman-teman dengan ketampanan, ya, kekayaan, jabatan, kecantikan. Itu hanya sebentar. Kalau digunakan dalam ketaatan kepada Allah, sangat bagus. Karena Allah SWT berikan fasilitas untuk ya, taat kepadanya, bukan untuk bermaksiat kepadanya. Seperti teman-teman kerja di kantor, dikasih fasilitas. Komputer, handphone, apalah mungkin ada mobil dinas, segala macam. Untuk dikerjakan supaya kualitas kerjanya makin meningkat. Tapi kalau disalahgunakan, ya, tidak datang ke kantor, malah disalahgunakan untuk kegiatan lain, lalu ketahuan akan dikeluarkan oleh perusahaan tersebut secara rasional. Seperti itulah. Allah berikan kita fasilitas untuk kita nikmati dalam ketaatan. Tidak ada orang yang lebih tampan dari para nabi-nabi, termasuk Nabi Muhammad atau terutama Nabi Muhammad SAW. Tapi lo gunakan dalam ketaatan. Tidak ada manusia yang lebih kuat dari para nabi-nabi, tapi mereka gunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah suri-suri tauladan kita yang baik.